Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi video kali ini guys aku bakal video call nomor sendiri di jam 3 pagi karena banyak banget yang minat aku buat video call nomor sendiri. Aduh, tapi ini nggak tahu sih bisa apa enggak video call nomor sendiri karena logikanya aja kita masa bisa sih telepon dengan nomor sendiri atau video call. Dan kemarin itu pas aku buktiin telepon nomor sendiri di jam 3 pagi ternyata bisa ya guys ya, dan ada kejanggalannya. Sekarang kalau video call tuh aku kadang-kadang mikir loh, tadi tuh kayak mikir, "Hah, video call emang bisa ya? Kalau telepon maklum udah bisa ya. Tapi kalau video call loh guys, emang bisa dan yang angkat siapa gitu kan kita enggak tahu kan." Jadi aku penasaran juga dan aku pengen perasa penasaranku ini terobati ya guys ya. Jadi langsung aja kita bakal lihat dulu. Oh ya, sebelumnya aku bakal nunjukin kalau ini jam 2.56. Jadi itu hampir jam 3 pagi, itu udah 2.57 ya guys ya. Okay guys, jadi mungkin kita bakal mulai dulu. Oke lah, let's go. Tertekan sumpah. Oke lah, gak apalah. Okay, jam 3 pagi ini kita bakal nyimpen dulu kontaknya di nomor WhatsApp. Jadi kita tuh nyimpen nomor kita sendiri, bayangin, ha? Bayangin kita nyimpen nomor kita sendiri gitu ya. Bentar ya, kita... Okay guys, di sini nomor telepon aku tuh ternyata apa ya, ada gitu guys WhatsApp ya. Ya bener lah, ada namanya aja nomor telepon yang udah terdaftar WhatsApp ya. Jadi ini aku tuh nelpon nomor teleponku yang tercantum di WhatsAppku gitu loh guys ya. Jadi udah aku daftarin WhatsApp gitu loh. Tapi logikanya itu kita telepon nomor kita sendiri yang ada di HP ini gitu kan, aneh banget kan. Video call bayangin nomor sendiri. Duh, gila sih ini. Oke guys, jadi ini aku udah nge-save nomorku sendiri. Ini dia, lihat. Dan di situ tulisannya kayak ada tulisan gini guys, kayak ada tulisan nomor telepon ini telah disimpan di daftar kontak Anda gitu ya tulisannya ya guys ya. Tapi ya gimana gitu ya, namanya aja nomorku sendiri ya tersimpan di kontak aku dong ya. Oh my god, jam 3 pas. Jam 3 pas guys, gila jam 3 pas. Oke, langsung aja kita bakal save dulu WhatsApp-nya. Bisa. Kenapa bisa, guys? Bisa. Tapi kontakku sendiri gitu loh, guys ya. Dengan profil aku juga sendiri dan namanya juga Armila. Bayangin. Kita langsung aja video call ya. Sebenarnya merinding banget sih. Oke, kita video call. Beldering ya guys. Tapi ini aneh banget sih, kan aku nelpon tersambung, ya kan? Beldering. Padahal yang aku telepon nomor yang ada di sini gitu loh guys, kan aneh kan? Tapi nggak apa-apa, kita coba ya, karena penasaran juga. Tuh kan mati guys nomornya. Gila sih, gila. Okay guys, karena aku deg-degan banget tapi tadi udah berdering, jadi kita bakal coba telepon lagi, okay? Nomor telepon yang Anda putar salah. You have dialed an incorrect number. Kok mbak-mbaknya bilang nomor yang Anda tekan salah sih? Kayaknya iya sih, itu nomorku sendiri, tapi aneh gak sih? Kayak gitu maksudnya. Kita matiin dulu. Soal sih guys, aku kurang paham banget. Tapi kayaknya nggak bisa deh video call nomor sendiri. Tapi kok aku merinding juga ya guys ya. Soalnya di pertamanya tuh terhubung gitu loh guys, berdering. Oke, kita harus coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Beldering guys. Kok ada suara tut-tut-tut gitu kayak dimatiin? Hah? Gila. Suar. Ini tuh kayak telepon yang dimatiin guys. Iya kan? Kayak dari sananya tuh kayak matiin teleponku gitu loh guys. Jadi kayak di reject gitu loh. What? Ini nomor teleponku sendiri dan kenapa bisa terhubung gitu loh, anehnya. Bentar guys.
Itu jam 3.04. Oke, masih lebih 4 menit, aman. Bisa kita chat gak ya? Kita coba chat dulu aja. Oh, gak bisa ternyata guys. Pas aku chat ternyata balik ke profilku sendiri. Jadi pas aku chat tuh kayak gak bisa, karena langsung balik ke profil aku, yang artinya mungkin gak bisa ngechat nomor sendiri gitu guys. Tapi anehnya tadi itu pas aku video call tuh bisa ya guys ya, bisa berdering ya, walaupun belum diangkat, cuma kayak di reject gitu loh, kayak gak, kayak dimatiin orang gitu loh guys. Padahal kan gak mungkin, harusnya ada yang matiin tuh gak mungkin guys. Kita coba video call lagi, sekali lagi. Belum ada yang jawab. Padahal berdering terus gitu loh. Nah kan kita matiin aja. Apa ngebug ya ini nomornya ya? Suaraku bingung juga sih guys. Tapi kalian wajib like dulu, karena aku sebenarnya udah merinding dari tadi, cuma aku nekat aja gitu loh ya. Tapi kalian bisa gak sih bayangin kalau kalian telepon nomor kalian sendiri terus tiba-tiba ada yang ngangkat? Itu kan pasti kayak kita deg-degan banget ya guys ya. Apa jangan-jangan ada orang yang megang nomor kita juga gitu kan. Tapi di dunia ini kartu nomor tuh cuma diciptakan satu dan gak ada yang kembar kan. Gak mungkin kan ada nomor yang kembar. Jadi kayak bikin kita overthinking gitu loh guys. Bayangin. Oke. Let's go, kita bakal teman sekali lagi. Kalau ini gak diangkat lagi udah ya. Masih berdering tapi nggak ada yang ngangkat gitu loh. Suara berderingnya masih ada ya guys ya. Oh my god. Kita matiin dulu aja karena nggak diangkat-angkat. Kita akan coba sekali lagi. Kita bakal telepon lagi. Gede banget sih suara. Gila ya sih. Oke lah. Masih berdering lagi guys. Gila sih ini. Kok suara deringnya beda guys. Disini kayak belum ada yang bisa ngangkat. Kan guys, aku udah bilang ini pasti gak bakal bisa diangkat gitu loh kan. Masa kita bisa telepon nomor sendiri? Lama banget bestie. Kok gak diangkat-angkat? Coba lagi ya. Angkatlah, kenapa gak diangkat? Bisa-bisanya aku sampai ketiduran ini. Nunggu telepon yang gak dijawab-jawab dan gak tahu bisa gak ini telepon dijawab gitu ya. Tapi aku berani banget sih. Ya guys ya. Masih berdering ya guys ya. Kita akan coba sekali lagi, kalau ini gak dijawab bye. Males gua lama-lama guys. Ada. Halo. Kok dijawab guys? Halo. Hitam semua. Aku jangan guys. Oh my god. Halo. Oh my god. Gila, aku matiin aja. Gila. Suara ini udah gak beres sih. Ya mood guys, oke. Mungkin sampai sini dulu aja guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan thanks for watching, dadah.